Goni ngareureuh milangkala kamardikan Republik Indonesia ka-73 pada gang bandera teweleh nebak medi lururung Kabupaten Bandung. Sanajan kitu pada gang ngarahuh lantaran omset na nyirorot batan taun samemehna tapi ka leuwih ti 50%. Poyan milangkala kamardikan Republik Indonesia ka-73 kiwari keur dipaju. Paragang bendera anu marangkal di sajumlahing jalan di Kabupaten Bandung teu weleh mahabu. Mangpirang ukuran turta model bandera dipajangkeun ku nu daragang timimiti anu leutik tepi ka anu panggedena ukuran 2 meter. Harga nu dijual oge beda-beda timimiti 15.000 tepi ka 200.000. Sarjan kitu para pedagang ngarahuh balukar nyirorotna omset dagangna, samalah nyirorotna teh leuwih ti 50%. Cek salah seorang pedagang bendera di Jalan Raya Soreang Banjaran, Epi Kusnandar, dirina geus dagang bendera saprak 5 tahun katompernakeun. Sarjan kitu upama dibabandingkeun jeung taun samemehna, omset dagangna nyirorot. Derong etaha teh lantaran bekireana nu daragang bendera di etala lewek, sarta warga rea nu marake bendera urut taun samemehna. Kalau untuk pertama sih mungkin agak lebih mending lah untuk sekarang. Tapi pas pertengahan sampai sekarang malah seharusnya meningkat, malah sekarang lebih menurun. Bahkan dibandingkan tahun kemarin sampai tahun sekarang, perbandingannya jauh banget. Kenapa itu Kang? Itu faktor apa itu biasanya Kang? Mungkin terlalu banyak. Mungkin satu terlalu banyak yang jualan bendera, terus ditambah mungkin masih ada, mungkin ada yang tahun yang kemarin sisa-sisa. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.